Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman, masih bersama Bang Hen di channel Henry Media. Oke, pada video kali ini Bang Hen akan membuat video tentang cemilan yang paling banyak disukai hampir semua orang ya teman-teman. Ya, cemilan ini adalah cemilan kacang bawang atau kacang kupas bawang ya teman-teman. Dan bagaimana cara pembuatannya atau proses pembuatannya, langsung saja ikutin video Bang Hen yang berikut ini. Dan bahan yang pertama kita siapkan ialah kacang kupas sebanyak 500 gram dan bawang putih minimal sebanyak 1 siung atau 10 biji ya teman-teman. Jika ingin menambahkan lebih banyak juga tidak apa-apa, tergantung selera teman-teman semua. Dan oke, kita lanjut ke proses selanjutnya. Dan ini kacang kita rendam menggunakan air dingin ya teman-teman, tidak menggunakan air hangat. Dan untuk perendamannya pun kita rendam selama 1 sampai dengan 3 jam agar pada saat jadi nanti kacangnya tetap renyah dan tidak menghilangkan rasa manis pada kacangnya. Nah, setelah 1 sampai 3 jam kacang sudah bisa kita cuci bersih ya teman-teman, dan kemudian langsung kita tiriskan. Dan di sini kita cuci sekali lagi ya teman-teman agar kacangnya ini benar-benar bersih sebelum kita lakukan penggorengan. Dan ini adalah bawang yang sudah kita iris tipis-tipis ya teman-teman. Lanjut kita panaskan minyak gorengnya, dan ini kita gunakan api sedang yang cenderung kecil ya teman-teman. Jadi di sini kita tidak menggunakan api yang besar. Dan jika minyak sudah mulai panas, kacang langsung kita masukkan ya. Nah, di sini kacang kita sering-sering lakukan pengadukan seperti ini ya teman-teman, sampai nanti kacangnya sudah mulai mengering ya. Karena dengan kita aduk-aduk seperti ini, jadi kacang ini nanti matangnya akan merata. Dan jika kacang sudah mulai kering, kemudian kita masukkan bawang irisnya tadi ya. Setelah bawang iris ini kita masukkan, kemudian kacang kita goreng sampai benar-benar kering ya, atau benar-benar matang. Setelah kacang sudah matang atau kering, kemudian kita angkat dan kita dinginkan menggunakan kertas nasi, dan bisa juga atau lebih bagusnya bawahnya ini kita kasih tisu ya teman-teman, agar minyak yang ada pada kacang ini bisa terserap di tisunya. Dan setelah kacang sudah benar-benar dingin, kemudian kita kasih bumbu. Biasanya kita gunakan garam dan penyedap rasa. Dan oke, itu dulu video dari Bang Hen kali ini. Semoga bermanfaat, silahkan mencoba. Tetap dukung channel Henry Media dengan klik like and subscribe. Terima kasih, salam Henry Media.